Ya, tentu. Salarinya sih. Sosok seorang Romi karena beliau adalah the best partner of my life. Entah itu anak Koms atau GL. Gilanya. Bercandaan mereka itu pasti bakal kangen. Ada. Jatuhun bersama Uber bagiku tidak ada penyesalan. Meskipun dulu dapat tawaran dari tapi saya gak ngambil karena saya kadung cinta dengan Uber. Saya gak menyesal. Kalian semua membahagiakan. Kangen semua. Kangen dari Uber Surabaya. Kita harus membuatin jadwal buat teman-teman GL sama bagi-bagi sembako buat anak-anak. Status nang kantor, saya kere-kere gak tau ngantor, saya gak tau habis. Kecil, what's some help? Yang dikangenin Spiderman. Anak-anak competition buat ngerjain inputan itu benar-benar ngangenin sih. Kan waktu dapat antrean payment, gak tau bisa jelasin apa. Nonton bareng sama anak-anak di Semeru itu benar-benar ngangenin, apalagi kita pesan rice good gitu kan. Kangen ngumpulin nota buat di reimburse project ETA seru, sama pastinya kangen orang-orangnya sih. Nice, thanks Uber kadonya. Yang bakalan dikangenin di teman-teman Koms, teman-teman GL, Mas Adam. Yang bikin aku kangen Uber itu ngepel di pagi hari sambil dengerin musik. Yang dikangenin dari Uber Surabaya adalah hangat, bersahabat, dan juga ceria. Itu katanya kan cuma sedikit, tapi itu sangat berarti banget, memiliki banyak arti banget buat saya. Terima kasih atas pengalamannya selama ini teman-teman. Semoga kita sukses di masa depan. Apa yang kamu kangenin dari Uber Surabaya? Yang pasti teman-temannya yang seru-seru banget. Yang dikangenin dari Uber Surabaya itu kangen dari Uber Surabaya yang kamu kangen tuh dari saldo ketika tanggal 22. Kangen dari Uber Surabaya dapat driver keserian bisa sekalian marah-marah. Salah. Yang bakal kangenin dari Uber Surabaya kampungannya, nongkrong di kantor sampai malam. Momennya pas lemparan helm malam-malam belum ada lift untuk buat olahraga anak-anak sebelum akhirnya sekarang. Yang saya kangenin dari Uber Surabaya kalian ini keluarga aku. Yang saya kangenin dari Surabaya momen waktu liburan sih. Jadi ya kalau bisa ada yang lagi lah. Oke. Okay? Dan kangenin dari Uber Surabaya, treating that I miss from Uber Surabaya, Michins, my team and credit at Uber application. Uber application. Uber application. Uber application. Uber application. Uber application. Guys, Uber application. Guys, Uber application. Guys, Uber application. Yang aku kangenin dari Uber Surabaya itu kenyamanannya itu ya. Timnya itu ya. Kompak ya. Fasilitasnya keren. Yang aku kangenin dari Uber Surabaya ini suasana kantor seperti kehidupan rumah tangga yang baru. Iya. Yeah. Yang saya rindukan dari Uber Surabaya adalah rekan-rekannya itu. Bisa nggak tepat rekan? Cancu! Guys, apa yang bakal dikangenin dari Uber? Yang enak-enak tuh. I'm gonna miss you guys.
Beberapa hal yang gak bisa dilupakan di Uber adalah ketika kita bisa bantu orang, ketika kita punya pekerjaan yang dimana kerja kita bersama orang-orang yang terbaik, dan juga sistem kerja yang... Assalamualaikum Surabaya. Apa kabar semuanya? Insyaallah baik-baik semua ya. Iya. Ya, jadi apa yang aku kangen dari Surabaya? Wah, banyak ya. Iya. Aku kangen pastinya kalian semua. Aku kangen juga kerja di Surabaya di kantor kita. Iya. Aku kangen sama logatnya Surabaya ya. Iya. Aku kangen sama keramahan kalian, semangat kalian. Ya, kita buka puasa bareng di bulan puasa ya. Kita ke panti asuhan bareng. Iya. Kita kerja bareng semuanya. Wah, itu aku kangen banget sama kalian semua. Dan aku pesan untuk kalian, semoga sukses terus. Jangan lupa untuk terus berdoa dan berusaha untuk karir kalian selanjutnya, atau ada yang mau lanjutin kuliah, iya, ada yang mau terus berkarir, mau bikin usaha, apapun itu, terus percaya kalau kalian itu semua punya bakat, punya kepintaran, dan kalian semua pasti bisa sukses, iya, di masa depan. Ya, itu aja dari aku, dan semoga kalian semua tetap semangat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bakal saya kangenin dari Uber Surabaya adalah kehangatan dan kejantan keluarga besar Uber Surabaya, juga mitra pengemudi Uber. Selamat tinggal Uber. We're from Surabaya GL. Good day. Tantangan depan pasti akan lebih besar dan akan lebih berat.